Dedek, tadi kan ada pertemuan dengan pihak kepolisian, seperti apa hasilnya seperti apa? Hasilnya terutama untuk apa mencari solusi dan sampai terjadi lagi kejadian yang seperti kemarin perkelahian antara polisi-polisi sebelumnya. Oke, hasil konkret pertemuan hari ini, kedepannya apakah akan dilakukan monitoring patroli, di lapangan? Monitoring keliling, Pak? Ya, terutama ini ya, di samping diadakan acara di sekolah gitu ya, misalkan pemahaman tentang hukum gitu ya dari pihak. Nah, itu juga diinginkan adanya satuan tugas ya untuk mengatasi terjadi adanya tawuran gitu di Sukabumi. Memang itu menjadi keinginan kami, ada lagi begitu. Oke, Pak. Terkait dengan meninggalnya salah satu siswa DT Kabupaten Bogor, apa yang disampaikan dari pihak DT? Ya, tentunya hal itu jangan sampai terjadi kembali di Kabupaten dan tidak terjadi lagi kelanjutannya. Harapan ke depan juga harapan sama, jangan sampai terjadi lagi lah adanya masalah tawuran tersebut di Kabupaten Sukabumi terutama. Oke, ini ceritain terkait pertemuan antara hasilnya kepala sekolah seperti apa? Barusan kita selesai bersama kami Forkopimda, Polsek, Koramil, Kecamatan mengundang kedua pihak sekolah, BD dan Sanika. Alhamdulillah kepala sekolah dan rekan-rekannya hadir di Polsek. Kami mengadakan sejenis silaturahmi ya untuk menyikapi ke depan supaya kejadian yang kemarin yang mengakibatkan meninggalnya salah satu siswa sekolah tidak terulang lagi, dan akan barusan sudah bikin konsep supaya kedepannya itu kedua sekolah dan sekolah-sekolah lain bisa tidak menjadi pembelajaran ya, menjadi pembelajaran kegiatan kejadian yang kemarin, jadi untuk lebih kondusif dan lebih positif lagi gitu. Karena kedepan itu anak bangsa yang perlu dijaga. Kayak kedepannya akan ada upaya-upaya untuk monitoring atau patroli rutin? Betul, kami barusan akan mengairkan lagi satgas-satgas sekolah dan Koramil, Polsek, Kecamatan, Satpol PP gabung untuk siaga patroli di kantong-kantong mereka tempat nongkrong. Kalau di Barunggudaya sendiri ada berapa titik sih lokasi-lokasi yang identik dengan tawuran? Hampir 3 titik yang krusial ya. Krusial beberapa titik, di antaranya di sekitar stasiun. Ya. Ya, agar supaya kejadian seperti ini. Ya, dan yang pertama, mungkin kami akan lebih intens mengadakan penyuluhan-penyuluhan, terutama yang berkaitan dengan peraturan-peraturan ya. Tentang kehadirannya dari kepolisian dan juga dari warga kami dan juga dari aman dari kecamatan juga aman kita akan lakukan secepatnya dan memberikan materi siswa-siswa juga di kita. Oke, selain materi-materi yang diberikan tentang keamanan itu, nanti rencana akan dibentuk satgas secepatnya ya. Ya, terutama mungkin di lingkup kecamatan juga berbeda ya, juga dalam koordinasi dengan pihak kecamatan tempatnya kita akan berbentuk dan mengaktifkan lagi ya agar supaya lebih efektif lagi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Oke, siap.